Selamat pagi sobat kuliner Indonesia. Ya, ini saya berada di stasiun Cikini. Ini stasiun Cikini nih ya. Nah, di sini ada salah satu plang ini. Parkir di Pasar Kembang nih. Kalau kesana tuh ke Pasar Kembang ya, masuk ke dalam. Di sini banyak kuliner, jajanan gerobakannya di pinggir jalan ya. Salah satunya itu ada seblak UII, ada warkop juga ada dan jalan. Ada nasi untuk juga di sini ada bubur ayam mantep deh banyak di sini juga ada serabi ya. Nah di depan sini ada salah satu nih somai Mas Nur Cikini ya. Kita lihat dulu. Oh komplit ya. Ada nomor WA-nya, ada bisa terima pesanan online yang GoFood semuanya halal. Somainya masih baru kayaknya ini. Banyak nih, masih aneka macam nih, ada tahu semua ya. Nanya abangnya deh. Bang, buka jam berapa sini bang ya? Jam 8-an. 8-an? Oh, 8 udah buka? Sampai jam berapa? Sampai malam. Malam? 9-an. Oh. Somenya masih banyak pak ya, macam-macamnya ya? Masih. Somen biasa, ada kol, ada kentang ya. Masih fresh ya, baru kayaknya baru buka 2 jaman. Ada otak-otaknya juga. Telurnya ada. Yang tahu yang isi ada ini juga ada nih, komplit. Ini seporsi berapa, Woy? Seporsinya 15. 15. Jualan sini udah lama apa gimana, Mas? Udah lama. Udah lama. Di sini apa pernah tempat lain gitu ya? Enggak, cuma di sini. Oh, di sini aja. Enggak ada cabang lagi deh. Belum ada. Belum ada. Emang ini benar ya bisa online gitu ya? Bisa oh. Pakai Grab. Bisa. Grab ada, Gojek ada. Oh, mantap ya. Atau porsi 15.000 isi berapa, Mas ya? Isinya 5. 5. Bisa pilih-pilih macam-macam. Oh. Macam-macam ya. Kalau telur beda kayak? Telur beda. Beda. Satunya berapa itu telur? Telur satunya 5.000. 5.000. Nah, ini kan lagi dibikin ini. Ini kalau pakai itu ya bisa pakai cup, bisa pakai plastik.